besar. Wal jahlu mongko utawi bodoh, bodoh saking hal yang wajib untuk diketahui. Iku rok susururi pokok saking napa macamnya keelek. Wal balaya lan pira-pira bulai. Jadi pangkal keburukan dan malapetaka itu adalah keburukan. Jadi tentunya ini tuh macam nampak mawon keburukan itu pangkal utamanya adalah karena bu. Ini kok misalnya wis ngerti niku barang elek kok dilakoni. Nah, niki malah siksane dobel. Lebih pedih nggih. Wis ngerti kok malah dilakoni. Sehingga Kanjeng Nabi niku nate nggih, bahkan di akhirat niku pangkalnya kehancuran itu ya karena keburukan. Kanjeng Nabi niku nanti dawuh, waktu aku Isra Mi'raj itu dilihatkan. Maka yang paling banyak penduduk di neraka itu orang-orang fakir. Sahabat bertanya, napa dugi apa Kanjeng Nabi? Enggak, fakir ilmu. Rono gak gelem belah ajar. Oke. Nanti sing akeh jajak ning rono niku wong fakir. Tapi dadi fakir harta. Tapi fakir dari ilmu. Makanya gini gue wow, ya kalau sampean ya berusaha lah benain apa kekurangan-kekurangan ilmu sehingga rupian gak sempat saat ini datang kesempatan kuliah ya sekabahnya suruh kalian ya. Tahu Pak Ki Ono Wong itu haji begitu wes niat umroh mari ngono gak diterusno. Kok gak tolak, gak sa'i, gak tahan. Balik nang hotel turu ambek bojone. Niki karena napa? Gak ana ilmu to. Pikir ilmu. Asal gitu. Kakek nang kena tambetin. Untuk. Lambe lagi. Arep kudu didasari napa? Kuliah sekabiane surur wal balaya bidunya ing dalem dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat. Kebodohan itu merupakan napa niki pangkal dari keburukan baik di dunia atau di dunia paling uripe gak enak atau mawon. Nek butuh akhirat. Nah, tapi orang-orang itu perjuangannya kalau nggih dikatakan rokone dunia paling yo gak iso tuku sembarang kalir ngoten nggih. Nah, iku rokone dunia paling. Nggih. Niki mawon enten waktune. Tapi nek neraka besok selamanya niki nggih. Lah ngeten mawon kanggo jagak sampe uripe soro mawon mati-matian belan ini. Nggih. Ngantrino daftar sekolah nggih. Sampe di meter itu koma itu tuh sekolah. Ini zona. Zona zona. Saking mereka pingin apa sih saya sekolah. Pikirannya mati gak gondong tuh eh. Niki kapan? Ya, paling penting ke akhirat atau sesampai teman-teman ni. Walawi cita ma'an tan lamono ngumpul alal jahil ingatasi wong bodoh sapa atau pira-pira munsone jahil. Kalau jahil itu punya munso. Ya dulu, ya. Untuk melakukan sesuatu hal yang membuat buruk orang bodoh supaya enggak melarat sapa enggak bahaya sapa atang jahil
lam yak biru mongko ora mampu sapa ada ayaduruhu ing yento gawe bahaya sapa ada jahil bimis lima kelawan badane barang kodor kang gawe bahaya sapa jahil bihi kelarma nafsahu ing awak dewine jahil. Andai kata itu mau bodoh, oke, terus punya musuh dan musuhnya ingin mencelakai, maka kayak apapun musuh itu mau mencelakai, itu masih lebih buruk, oke? Perbuatan buruk yang apa? Efek daripada keburuk. Arti wong teko bodoh dhewe niki sebenarnya sudah menyengsarakan dirinya sendiri. Makanya kadang-kadang gue mau jadi tapi kono, arek wedok, nggak beda, mio tau apa ini. Wong jagange durung di jagang. Nggih, jagange durung diangkat nggih. Mana di start. Nek. Beda apa iki? Beda bit. Beda bit. Nggih. Enggak usah sampean, enggak usah sampean lakukan apapun nggih. Sudah cukup kebodohannya itu akan membuat dirinya sendiri sengsara. Sengsara. Aja dadi wong. Makalal kok ini, makanya ke eman-eman jika ini akan tak boleh di. Malah sih gak penting di prioritas. Menurut saya ini kebetulan saya di tengah pengelan rai, gak kagum rai ini kemungkinan pengen. Bahkan kandeng, bahkan nelek. Bah sampean ini lu pengen 200.000. Kak kan? Nek ibu. Cuma nek ahli. Nggih. Saya tinggal nggih, cara wong ngalih. Masa pati ngreken karo penampilan. Nggih, gak ngurus. Tapi wong padha. Nggih. Ya coba lah. Nggih. Misale Gus Bae, penampilan sik keparepe ngono ya. Oke, tok iku ya padha. Lagu sampai ni kau bani apa penampilan ni kan? Ya wong gak? Gak mau. Gak ngurus. Terus. Apa kata di? Tata. Baut besar gitu. Tadi gigi hati mak kata wong kata malam baru ni kau malah ingat terlalu malam TV gitu sederhana. Sederhana. Tapi kenapa dimuliakan? Karena otaknya digunakan. Unsur mewong tengok-tengok, dari sini unsur mewong santai-santai dari belak. Ini gini. Kama kolal kok. Mayab lukul atak umin jahilin, mayab lukul jahil umin nafsihi. Nanti ini ewong lagi kepingin menyesarkan orang jahil, sebenarnya kejahilannya sendiri itu sudah apa? Membuat sengsara dirinya. Lebih berat daripada yang dilakukan orang lain. Ngeten. Nggih. Ya Pak sampean ningali sejarah bodoh-bodoh lak lucu-lucu. Ya. Ngeten. Nggih jenenge bodoh wae niku akale mboten. Pak kadang-kadang bahasa wong biyen akal kuwi kok tekan dengkul. Niku wis gak opet akal berarti. Akalmu mbok tek ya. Dengkul. Ya Pak akal. Mikir. Wa kama qala al akhir wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi wa jatuhum qabla al kuburi kuburu wa fil jahli lan iku ing dalem boto qabla al mauti dalem sadurunge kematian mautun utawa mati li ahli kedue wong kan duweni sifat bodoh. Ya napa artine jati? Wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli. Ya. Jamur. Mati. Bagus. Apa yuk?
fil jahli qablal mauti mautun li ahli. Tiyang niku nek bodho. Sebelum mati mawon pun dianggap mati. Karena apa? Wis ana kaya iblas. Makane ana dodol biyen niku iki batang urip. Tau kudu sampeyan kan metu pelek iki. Batang urip. Ya apa batang urip iki? Nanti nanti batang urip. Padang urip itu ditujukan itu apa yang biasa? Kalimat itu dihitopkan atau diberikan kepada siapa? Kalimat apa ini? Ya apa bagus? Kalau mayat hidup, yang banyak lain itu pak bosan jawab gak enak nih gua. Padang urip. Padang akalnya gak kanggo. Blas. Kanggo blas. Nah akalnya geng, fungsi ini. Ente apa? Menungsa bahan setunggal ya. Cek ngerti kalau penge? Ngeran. Cek ngerti posisinya sebagai koli? Koli. Koli. Nge. Terus untuk bertahan hidup, itu bodoh ya ah. Terus untuk membenahi sesuatu yang tidak pantas, ya bodoh. Ya meike. Ya nge. Wong gak esok man. Ini akal ini diurin. Ya apa caranya bertahan hidup. Iya gak? Maka di pondok. Sekolah gak dukul. Omai gak topek. Besok. Cara ini bertahan hidup. Aduh. Wah, iku yo akal yo tenang. Sama lihat lah, beberapa daerah ya. Nah, kaya gak, misalnya gak. Daerah Madura, sini jauh-jauh ini. Kepin sahur. Yo akal yo tenang. Kono. Wong daerah Pacitan, sampe dewa iki nutuki watu, nutuki watu. Kangene, gak iso urip awake. Lho kanggo urip tok niki lho boten apa akal. Lho coba carane iso urip watu ditutuki, wong iki watu nganggur iki. Nggih, engko sakne ditel bae sakwene. Nggih, mari ngono boten gawe omah. Ojo kayu ditoto, mari ngono digawe masih kubu-kubukan. Anak loro, wah ini butuh apa cek waras, gak apa sih kena tanduran sih kena dipangan no sing, ini butuh apa? Akal. Lain ini orang apa ngurip akal gak tinggu belas, lain ini diarahin apa? Batang tapi telon tak ake. Mahangan aja. Ini gak langsung, ketika manusia butuh. Nggih, dunyo nggih akhirat. Enggak tinggal no blas akal. Niki dudu tawakal niki. Manusia bodoh yang dari mana kebodohan ini akibat dari napa? Dia tidak mau berpikir. Padahal Allah Taala ngongkon. Nggih. Emang kene nggih, ketika Nabi Adam didukno. Niku wis ajare dibekali akal. Oh, kono iku bertanjep iki. Maringan nak nak kebin orangmu sing bener dikai tuntunan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini sumber ilmu tuh. Wajah akali dikai sehingga sampai di dalam Al-Qur'an ada kalimat apala ya tadabbarun Al-Qur'an. Nah kadang-kadang enten wong akal ini cuma difungsikan hanya dunia. Tapi gak kobut mikir pun. Kau mikir ayat-ayat Gusti Allah. Ayat kaunia. Enak pun gini gua. Ketika akal mikir barang sing larang buatan dibung musikan. Soalnya karo weh. Pokoknya gak meh. Mikir. Nek kendeng weh karuan. Akalnya toh. Lu. Lu sampe gak ngira mikir. Tapi ini akali waras, mari ngoten-boten digunakan untuk perbuatan. Lah, lanang niki terutama wong lanang, ari jaluk kok wamunan niku dikaya kalau timbangane wae. Beto. Nek beto perasaan. Lanang gak akal gak kanggo perasaan ae. Wah. Status saya. Enak iki. Delok. Cek kelakane panjenengan. Cara nek ora nggih,
lanang iku sing dimenangno apa akal. Nek kula nek dhek misale anak wedok gak usah apa teman-teman. Lagi saya ngapi, ritme ke Quran, mikir kawan, mikir kawan, mari. Nge, kong gue, olah po, belajar matematika ke dupi itu, nak. Nge, aritmatika, wah. Tapi mau bisa ya gak po. Tapi ada yang lebih pen. Tapi nek lanang, niki kudu dia apa? Akal. Rame lo nge, sampai nge, muruh ini. Ana sing gampang nyantol itu sing boten. Tapi wong gak gampang nyantol niku oleh cara ngasah akal e. Kudu telah kudu telah paten. Lali, lali maneh. Iki bacaan apa, Bul? Lali maneh saya, Bul. Wah, iki kudu. Kan sing ngono gak telah paten. Iki kurang mutu. Korek. Malah lali hai. Sampai bebek ngambil lali goni. Loh ya. Ini kakek brutu. Kakek brutu. Ramiro gue goni enten gak? Enten gak kan mau ngaji niku enten. Apa sih gak ada nafalan niku kuat, niki niku kuat. Tapi di Pulau Bandung, akal butuh terus dilah. Tenang saya putus. Gak ada menyeru. Putus asa berlaku. Zaman-zaman belajar ya. Teko awal biar misalnya. Maca Quran gak ero. Maca Quran iki koyo peteng. Opo? Tapi bertahap. Kaitan keliru. Dari kalki. Apa gigi apa gigi? Nah, duki kulino. Dan akhirnya lo moco sak lembar pun lancar terus latihan kurang lembar suwe-suwe dadi telung lembar asal nih misalnya mah wana ada belajar peda apa mana mau ngelawan peda kebar yang cabi akali urin lo ada numpah itu ambil pilih. Ya iso pagi, akale makane ana arek cilik nggih, kopes iki. Ambe secara bahasa saiki napa? Berapik, beraktif nggih, hiper wis. Ana wak modern. Masya Allah hiper. Kae hiper kae iso. Bapak hiper. Lho, ah hiper iki lho napa? Akale ya. Katemu enggak, mau ono aja di sobo dong, kursi di sobo dong. Wah ono, akali ku ono. Lu ngono ku jarno aja di aja di lalu, wikli itu. Terap, terap ini bayan ini. Nah, wak itu kesentuh kejiwaan ini terap, ini tuh kocok-kocok pecah sampe satu ngangin. Jadi gak telaten pun. Iya. Pengok ayo. Nek ayah itu. Pengok ayo. Buah. Iya leh. Pengok ayo. Pokoknya pengak pengok ayo. Kak entos gini. Ini sih pengak pengok. Asyik diku perkembangan A. Oke. Lu kan kadang-kadang diku ada moro-loror. Asyik dari. Lu. Katanya muda akan. Oh, no, tak wong. Iya. Nggih mboten. Nggih. Iki saiki bingung. Panas kok atene pinter. Untune metu. Kate pinter iki hukum ora dokter. Info sowo. Sowo. Eh, salah. Eh, iki. Ate. Yo ya, ate wae. Ana ingatan ya. Paling kan kedewasaan akal itu sampai usia 4. Lah, setelah 40 niki wis mulai menyusul kecuali ahli Quran. Kecuali dia yang ahli Quran. Saya nggak tahu ahli Quran. Akhirnya aku nggak tua pe. Nah yang bodoh ni belajar maca Quran. Eh apa? Biru biru saja buat masa. Mengajar ni. Belajar. Belajar. Tidak bisa entah. Belajar. Kau yang mulu. Oh ya. Langsung tenang. Belajar. Lah belajar apa masalah? Ini kan utuh.
Nggih. Iki min bakti ta, min bakti. Min bakti, min bakti. Iya ya. Min bakti ya. Oh, min ono ora. Antara ente gak gelem. Sore ya arek. Bedi. Wa aja satuhum qoblal kuburi kuburun. Ada ana tandange gawe apa nek on iki goblok. Akhire ya tak ono apa. Kok jenenge kok kesembarang kali mboten nen. Mboten nen. Gula ni kau yang lagi, entah apa ada. Kau tiga orang tu kumi, ni soalan ini sur. Kau cuma tu boy, kumi je, ale. Linsur, linsur. Iki sendiri tu singgung, kau nak pasti digong. Mungkin tak tahu lah mana keliru. Nah, nanti kalau panggil ni, jangan menjadi orang tu. Betul. Ramilah. Yang terbaik yang diberikan orang tua ke anak bukan harta. Ini masalah hobi ya tergantung dari pekerjaan. Enten ilmu kesehatan masih kadang pak belum ilmu nih ake. Kalau kalian nih misalnya nih ada nih kita harus sekolah. Kondo kaon, ya. Tapi yang mulai kah? Ini kulo iso urip. Katimbang dikei bondo ake, gak dikei. Lah, dengan urip gue di hutan lu urip. Karena gak ada ilmu. Tapi ilmu di sini, kan gondo nyongke bondo ilmu, kaki akhirat di er. Tapi ketika males menuntut ilmu, akhirnya bodoh. Hukum orang bodoh di dunia niki dihukumi sebagaimana orang yang mati. Jadi dia sudah mati sebelum mati. Dia sudah dianggap sebagai mayat sebelum mati. Adi wong koyo ngono iku nek turu atana. Allahu akbar total din. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Insa Allah mesti bisa. Iki batas. Iki batang. Nanti kalau bantul sangat-sangat ditekankan umat Islam dari awal menjadi orang yang alim atau nggih. Sedaya wau kadang-kadang ada kesempatan ada yang cuma anjane kesempatan ngaji niku kan cara awal secara usia nggih. Wis mulai arek niki tambyes sampai 20. Niku buat bandere akal. Ramil ambek-ambek nggone arek umur sakmene adalah majelis taklim atau madrasah atau nggone sekolah. Sekolah. Durung wayahe nyambut gawe. Tapi terkadang karena kondisi. Nggih. Ya padu katene. Lah, wis tak pangane kae. Kaono. Ati wong biyen akeh berhasil itu padahal yo sorok, yo nyambut kai, mangan durung karuan nongno. Tapi iso berhak. Niki napa? TKT berarti. Gimana kok pak cita-cita e? Eh, tak mana usah oke. Semua orang kalian. Konten. Gue, nongno. Metek sanyut tak lo keliru. Iku tidak salah. Waduh, sembarang kalian ngomong uang. Wah, ini kok akhirnya sembarang kalian kain. Siapa anak gak duit? Nih, ketok sanyo rusak dedel-edel dewe. Itu bang, Ustaz. Nih, tapi ini rusak itu dedel-edel. Oh, apa kata ini? Nggak ada yang gak tau duit. Kelambi ini, dijahit-jahit. Dewe. Dewe. Akhirnya akali. Main. Main. Nih. Dan bocor itu ya dibongkar-bongkar oh mah gendeng ini bocor ya munggah-munggah yeah. Ini berarti akale berarti ini kan enak nonton akal ore sampe nonton itu ada lebokan gendongan yang enggak yang penuh lebih enak kita ditonton kaya berarti akale kau nah akal ore baiki ngobrol betul gak kita gak ada
iki rusuh. Lah nek rusuh nek akalmu urip yo apa? Bisa bocah. Nek gak kesapu. Gecak ten. Are gak mau tenan iki tenan ae. Paling apa? Mungkin nek misale mantuk, lha iku bapakmu lho. Nek lara bapak. Paling gak mau pijetno tanggo dok nang dok. Lah nek akal gak urip. Jan. Ya dijar. Napa, Pak? Loro, Pak. Iku ora tok. Wah, sore wis sampean jane kene iki sore. Sore iki. Wis enggak wae bojone. Wah, ade. Nang kudu anu bliyur. Oh, bliyur ta. Ah, iya. Ya sanda. Ana wong iki. Jangan sampai fasa turun ke belakang pramila nek orang mati basi sambun pecah mawon tak seo orang alih basi pecah tak seo nyata ada begitu di kol lho saya mau nake orang dodol pasti kakak ya kita boleh sampai di kolik mati anak sing kol ya Dulure dhewe. Nggih, dulure dhewe. Cita-cita tangke akhirat ya tak ngriki nggih terlebih ilmu agama kangge kehidupan akhir. Akhirat. Dan mudun yang kangge kehidupan dunia. Iya. Betul. Nggih. Cuma nek mampir ada karo tulisan nggih. Akal lodet. Berarti Masjidul Haram. Iya. Kayak bang, bang Eropa itu akal ikan. Cuma inal jahalah, rasanya dikritik yang bikin ini bodoh nopo. Al-madmum kang dan cacat atau yang tercela. Alal itlak, yang ngatasi kemutlakan. Gua, ya sing bodoh sing dimaksud ini. Iku ayat jalan arep bodoh sopal isa minal ilmi saking ilmu ma ing barang farodo kang merdoake sinten Allah bagi Allah ala ing atas ingsa ilmahu ing ilmu nema maka ketidaktahuan, ketidakmengertian, kebodohan engkang secara hukum nggih niki pelakunya merupakan terhina tercel nggih yaitu manusia tidak mengerti sama sekali ndak mau peduli ndak mau menuntut ilmu terhadap apa yang Allah Ta'ala wajibkan misal sing diwajibno sholat ya apa ilmune salat. Nah, niki kok gak ngerti. Mboten ngerti ngene. Nggih, sampe wudu ae. Ngapunten lho nggih, nek mboten ngerti lho. Sampeyan ningali wudune entuk mawon sampean. Nggih, sampeyan ngerti misale nek basuh tangan sampe tutuk, tutuk. Mboten ngerti. Ya, ya mungkin sini. Maring ngono. Mari ngoyo kadang-kadang ya cewek tok iki najis kabeh langsung munggah Mas. Ijin. Nek persis kucing. Sano el. Mune. Yo apa carane cewek katanmu. Yo apa carane salat mboten nate ketidakmengertiannya dan karena tidak mau belajar. Nah, inilah yang sangat tercela. Nanti. Kalau bahasa ini, dene biar misalnya, kan? Karena kondisi, kan gua gak duwe misalnya. Kau nak pikir orang tua kata ngaji, kau apa kata ngondok ni? Di bangan ya kau. Tapi nang awak tak alasan, ini dipalingi kesem. Okay. Terus, enten ngaji mulu. Okay. Dan sampai, kalau kebutuhan juga wis kecukupan nggih malah celengane ya ana nggih omah ya sapi nggih kamare kate ditambahi AC karo RT
Kademen. Kademen. Padahal biyen niku mek kipas e lho. Lho saiki wis ana AC. AC sing ditedoke sebian sok kulkas. Nggih ngombe banyu. Gue kepingin tebu nolong pancen gue katanya siapa gue kumpulannya yang ngono itu dan saya ini dibalik awal tak ada kesen nanti gak ada digunakan dan ini istimewa pun saya buatan koran gempo. Maka kelak ketika yang maki sama ditanya, kan goblok apa ngerti? Nek dijawab, kula goblok. Apa kok goblok? Alasan mau apa? Ketika dia tidak bisa men, apa? Memberikan hujah, no ngerasanya Gusti. Maka terkait Nabi, ketika saya disampaikan, yang saya lihat yang banyak adalah orang fakir. Bukan fakir karena harta, tapi fakir karena ilmu. Kula sampean ojo loro-loro ni. Wis gak nyekel tau. Wi goblok. Goblok kuwi slok sih. Wah, swara. Kuantrap. Sopo? Swara. Nang dubilan. Kan nyekel gak apa-apa tapi alim. Nek iso yo alim yo nyekel. Wah, iki cok. Wagak. Cara mangan sop rawon itu apa? Bekedele. Cita-cita. Alhamdulillah cita-cita. Paling gak ada anak gak tuh. Cita-cita situ aja. Kutu ngerti aku. Ya. Nanti cita-cita yang kamu kata ini kayak yang istimewa. Istimewa. Ada. Nanti kalau Pak Juli. Nah, sahabat ini gak ngerti loh. Kamu ke anak ini gak sampai ingin. Lah aja aja nih kayak ada kan tanya kayak kumpulan arek ya remaja-remaja itu nggih betul kan ya itu kok dulu saya ayo kepunya bot sampai enggak dicak ngaji dicak kanca dulu ya buka-buka kalau zaman nih ada masih misalnya ya melekan ambil kok domin yes. Oh karena ilmu ini lo tau ilmu ini salah tahlil itu gak kan oh mati ini aku harap-harap kiriman ditunggu gak bisa dakonnya sing oh ngurip terutama dino Jumat wah ada anak-anak gak rupa oh ini dino Jumat baru nggak pengi, kemarin ya putar ya, betul. Kontennya karena, kakak berkacingin lah kok. Nunga, saya mau biar gak, mau biar saya ngagome ya, no. Kemes-kemes, magereb mau coba Quran, mau coba surat, ya sih, karena ini nih. Karena bedaan ya pak, kamu mesti baju. Iki magere joro-joro aja matu. Iku sing ana el. Iki kan elmu ne. Warno. Ya podo. Nanti kan bedaan iki. Dodo karo ke. Bahkan lebih buruk dari kewan karena kewan gak dikai A. Akal. Kira-kira mau mau petik dikai akal ngono. Ya gak gelem dadi petik iki. Kadang nyocok pak boni pun juga gelem saya tuang dia tu so. Kalau kanu akan ngawur. Pak RT saya minta dia. Kalau ini kita kaya. Pecantan. Jadi pengatas kalau panjenengan pecah. Sementara ilmu tentang yang diwajibkan Allah buatan sembarang. Sehingga kewajiban buat Bang Suri secara mendasar ya, mulai puasa, sholat, zakat, ini apa? Insya Allah pun sedoyong ya.
Yang kedua kalau masalah nafkah, nafkah wajib wong lanang memberi nafkah. Nafkah. Orang tua memberi nafkah ah. Anak ya. Kalau kasarane gak ono, nggih. Kebo nyusu budel. Ono mboten? Kalau kebo nyusu budel. Makna dari bahasa ini adalah oh. Orang tua menjaluk anak. Kau nak kait biyen, gak? Gak kabotan apa? Susu. Kau, ini mesti kita tahu. Kau nak kabotan? Tak kau nak apa tu? Kau nak duit bang? Oh, no. Ini selesa jatah. Lo niki dise akal niki ibadahe digaeme mikir ilmu yang harus dimasukkan ilmu yang berhubungan dengan brand nah. Kalau ilmu itu zatnya misalnya makrifatullah sampean kudu ngerti Allah itu wujud, Allah itu kidam, Allah itu bako, niki kudu ngerti Allah itu mustahil seperti makhluk makhluk Allah tidak bertempat niku sampean wis kudu ngono. Nabi niku sing wajib dimani patle. Patle kok wis lawe. Lawe. Sampeyan kok koyo arek menyanyi nge. 16 Agustus. Itulah hari kemerdekaan kita. Yo gak 16. Besoknya hari kemerdekaan. Nggih. Nek 16 Agustus itu berarti besoknya 16 barian. Iya. 16 Agustus tahun 4 besoknya hari kemerdekaan. Nah itu benar, boleh kita demuni 16 ya. Besoknya 17 itu tetap ayu hal'ah pahdar ayu hal'ah ini dikonemotakan kali Habib Abdullah bahwa kebodohan yang sangat-sangat tercela adalah ketidaktahuan, ketidakmengertian akan perkara ingkang dipun wajibaken Gusti Allah. Allah. Alasan terlalu dhuwur do macem. Nggih. Sing kata biasaipun mboten peduli. Nggih. Lah kuwi sembayang nggih. Sembayangi sampun dielmoni napa? Dereng. Mangkane andai kata seorang itu ibadahnya kalau kayak malaikat, gak ada waktu wis. Terus ibadah, tapi mboten ditasari ilmu. Mereka akan orang-orang yang merugi. Kesel kaya apa? Iya, engko mari ngono gak apa-apa lah, aku saiki ngaji rasa. Rasa. Wis iki lho dilakoni dhisik kate aneh. Ngono. Engke nek urusane ati ya belajar, ya apa gak medit iku dhisik. Ya apa gak medit adalah. Selit. Medit adalah. Kikir. Wah, Ruj. Fahdar ayo hadir dalik wahruj dan metua siro min dulu mati jahlika saking piro-piro kepetengane bodoh iro bodoh sing diibaratno gelap buli nanti nek sampean pas peteng dekat ngarepi apa kado buli apa kado yang mboten mboten semrap Quran misalipun nggih mboten pernah mboten nanti ngaji sampean duwe Quran mbasu lampune padang Qurane ya gawat. Okay. Ya tetep gak sok maca kaya kaya pat tang.
iki kerana apa wae? Kudu. Jika kan pengen tahlil, mingkem. Lah iki tahlile wacan tak. Itu ni loro. Terus dhewe wudu. Jika kan nalke tambah khawat. Piyane kok ono arek nalke, RT. Nggih. Ada no tulisannya hilang sah, lempeh. Kemarin kalau dikit no kocok, kaku kuat aku. Betul nonton ya Allah, ulo tu kaku. Ada tulisannya. Hilang. Tengok bos ini. Rawatin. Tukar nak kau nanti. Apa no? Saking ngecer tu sampai, tapi hilang kape. Wahruj min durmati jahlika. Nah, Mboten sami katang nggih enten kebutuhane wau papertu. Enten ngene kebutuhane mboten semerap toto. Misale nggih. Anak, nah kan nang ngarepe wong tuwa niku asal to. Cara tata krama. Mboten. Niki wontane lenggah. Mari ngono mlaku liwat ngaten. Asal mboten. Nang sal to. Nah kok nyelu durai? Amit, mencewu Nah penting itu tak? Nyelu dong Siku mbak si orang tuhan yang tak tahu, gak nyelu Ya terkadang ya bab-babnya tadi ini sama ini sederhana ya Nyantan Tapi ini ada, ini ada gombol wong Yang ini sehingga kan mutok kadang kayak batu cekap ya, ya sambil belajar apa atap ya. Nggih. Bahdar mongko wedi asira ya hak mentalika wakhud min durmati jahlik ila anwaril ilmi paring pira-pira nuri ilmu. Hadan enak duwe ilmu niku seke. Kecok. Sampe nonton tara. Misale tuku obat. Terus tulisannya tulisan Cina kan? Insya Allah ya, petang Iku ada resep sinsek Kemarin kan tulisannya resep ya tulisan Cina Wah, dah Insya Allah udah bosing ya Karena misalnya pinggir sampean itu sama Duro Ngomong bahasa Sampai nonton pinggirnya lah bosing sampean Ngomong kuah Tapi nak misalnya enten ilmu ni, makanya biar. Anak wonder, jadi wong bahasa gak foto kape. Nyambut kape, jual ber, foto gak ngerti ni. Tahu kape, kalau karam, ngeh. Situ India, situ Koiri, ngono, situ apa? Tukaran, Koiri tu orang tu ngejar. Nemen tapi lek ngejeran. Kok witi kesit. Dia yo gak tri. Gak trimo. Mana yo gak trimo. Podho gak ngerti karep. Karepe. No. Bareng anak wong alit. Karepmu apa? Ngene, Kang. Ngene, Kang ngene. Iki man ngene lho. Oh, begitu ta. Ya ya ya. Ati men apa el? Ilmu. Oh, ilmu niku ban. Prioritas oleh niki ilmu dhisik. Dadi anak nggih ilmu. Kok gitu nek apa? Aja kuatin kok mano. Nek senten ilmune guampil. Nggih. Mencale nggih. Napa maning sampe apal Quran. Cuma nang Jakarta urip. Nek misale apal Quran ya. Belajar Rahman dulu. Wah, apa lancar. Cuma nang Jakarta nggih, kan ana kata tek lho iso mangan. Gak perlu kuah? Kenapa? Ilmu. Wah, aku Jakarta itu mungkin tahlil mana, wis. Wis dihormati, wah. Wah. Apa mana kadek suara kung-kung. Ripple tone. Tonton. Suaranya seke. Lah iya. Ya, nah. Kamu tak apa? Taman gue, gue kamu tak apa? Apa? Ya coba ter, itu ilmu pun nanti kuah. Mati. Ya ilmu tuh, ilmu akhir. Akhirat.
Cuma terkadang secara umum nek kagungan ilmu akhirat nggih, kadang wong tuwa niku kuat. Mano kok zaman seperti ini. Milenium. Pamirane pak kabeh. Masih sawan apa gua? Masih bisa lengi. Camil lagi sok khotbah. Camil sok. Nek khotbah enak. Materinya itu dunia akhirat. Nge ambek langit pitu. Nge bumi pitu. Sangar rek. Almaris. Ustaz. Bahasa Lampung. Memang kuli. Kowe ngapunten misale nge, kok bahasa ceramah nge. Ngono. Nalke nambe mermer. Ambek susu-susu ambek setengah nah. Padahal iku eksen tok ngene iki. Nah, ngapunten nge kemangan ngoten nge. Gampang. Nopo mana kata awali. Gak usah nopo. Nanti si Citi si R. Ilmu. Saya enten pun dah si R mung ya. Betul sampean. Aku mau gak nyekel sekolah nyobin. Mesti tambah enak mana. Lagi sekolah. Ya paling kan aku mau nyekel. Paling kono sampean. Tuh. Nah kebetulan besane duwe langgan. Imam ana, nggih. Surate kate langsung wahia. Sipiki. Tapi nek gak iso apa-apa. Nek pujiane keli. Bayu. Wis biar gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wakhrut min dulumak lah. Caranya keluar saking kegelapan bodoh. Ya tetap. Teori ini belajar. Nah belajar ini kok buatan enten batas sih. Pokoknya dalam belajar gak enten. Kalau kapan aku nonton, ada umur pira aku mampu 30 bahasa tak ternyata kok bulan nih kumpul wong Inggris ya kumpul wong Denmark kumpul wong Arab ya melok nah ya Pak Sampean nih kumpulnya Ustaz kumpulnya Nami Un oh sesuai alim Sampean eh? Wara tadi gubul gubul gintil apa ya cerita apa bahasa apa itu kamu cerita dewe pasti ini ada model ada yang modelnya ya kak Binter nanti gubul itu maksudnya kalau di situ ada manfaat ilmu makan apa pelajar wah itu tarik metu tuh kapan dah? Sekarang SMA. Hari gua dah mulai ni gua mau. Anak kau nawani pekerjaan bengkel. Hari tu kapan dah? Tiga jam kau nakan, tiga jam nakan jiwa lu mana? Ikan lu. Keliru dibisui. Kalau itu mana dibisui? Artinya buat gawe ni gua ke? Pokoknya bak ngoping ni gua. Bisa nanti sampai satu bulan. Lo saat ni ke? Wah mampu buka. Kadang kadang mentalnya tadi saya gak didani arek. Mangane nggih, guru ngaji Quran biyen tambah ekstrim ya. Nah. Mungkin di beberapa belah dunia mungkin sih ono ngaji koyo zaman lawas ngono iku. Ampe nggowo penjah. Jalin-jalin. Mas. Ya iku sing sing tau ngaji, sih gak tau ngaji ya bapak dito ae. Sablek kok sablek kok ya wakret bin turma dicari jalan balik nggih berusaha walai salan ora ana iku biwajibin apa antat tasia entan jembarake sira bil ilmu engkar ilmu mboten wajib nggih sampai membahas yang apa lebih dari kewajiban. Jadi
jenengan misalnya dorong wayahe haji, gak perlu belajar ilmu ne haji, haji. Tapi sampean umpama belajar iku sae. Nggih. Sampean nyambut gaene jual beli. Nggih. Misale bab salah mung sampean gak tahu ana pesenan. Nah, ya weh. Bab maklaran, ilmu ne maklaran iki yo apa? Halal nyekel duwe akeh. Halal nyekel duwe akeh. Nggih. Ngono. Gendam, gendam haram. Tapi belajar gendam oleh enggak? Ya oleh, tapi gak oleh digunakan. Tapi kaya apa belajar? Gendam. Eh, hati ilmu nek dianggap cukup niku Sabina Sulam. Sabina Sulam. Sulam. Niku pun pencekak. Nggih, Bu Sabina bab wajiban nggih. Mulai teko syahadat sampai kat dan sulam ditambahi kewajibannya hati larangan-larangan terus ditambahi titik ya bahasanya toh tobat nganten minaku sania dimulai teko toh tobat ini tobat itu apa butuh ilmu ya. Balil wajib ya. Nanti sih wajib itu itu nih buatan kata mama meneh wajib maizoko bon, karena apa iki jinapat? Caranya aduh jinapat sih bener ya apa? Nih, aduh sih seluruh apa? Dicebuk, ya terserah pokoknya ah. Aduh, nih. Nah, lambat ini ngono, mari jinapat, jinapat mana? Aduh semangat. Ya aduh semangat. Katun. Katun deh. Imbu berarti. Imbu, imbu, imbu. Ya tuan, wae kaduan kadus, ngintip, nyambung, pelan, wah, Alaika, apa, paling wajib Alaika ikut ta'allumul qadri ngajine kira-kira ya, alatikan labuda kan mesti, naga ketesiramin husaking alati. Walakin lan ora ana semoga tidak bisa sampai apa rasa cukup ya. Laka nek misale dereng sampe sing kudu niki dinger. Nika sing dingerteni wajib nika sampun ditul kan. Nggih. Kenal pangeran. Terus ilmune ibadah. Terus ilmune muamalah. Terus napa sing dilarang. Nggih. Mantan ini baru amal dan wakama ya sibu dan ini bahkan ngaji kali ibadah sunnah tasi afdol ngaji selain dari yang di wajib kabupan jadi kalau tambah misalnya melok ngaji tafsir melok ngaji hadis niki tambah nggih niki lebih afdal daripada ibadah sunnah ati umpama istighosah wiritan nggih nang kuburan rasa rasa apa mas ambek sampe ngaji tab oh ya apa ayat Al-Baqarah sing perintah Allah Ta'ala Kanjeng Nabi dikongkon ngadep kiblat iki. Oh, tafsir ngene-ngene sejarah ngene-ngene apa kudu dule ngene. Lha niku as. Luwe as. Mungkin ngondone nek pun pecah. Ngondone nek pun pecah. Pun pecah gak saiki. Den. Lho. Napa ngene gale pahala? Umpama didodono. Kau 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 percaya kau 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 alaika kau 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 kau
apa antata alam yang tengah ngaji sira binapsika ing dalem manfaate awak ira. Dia ngas niku manfaate kangge awake kiam. Nek pun wajibe kanggo awake pun dipun tunaiaken sampun. Ya jibu ya wajib wonten nggih. Alaika aidal kalimat. Apa antu alimba yen temulan sira ahlaka ing bojo. Dadi misale jenengan kon sembarat. Nggih. Kudune wudu ana 6. Kudune salat 17. Nggih. Larangan-larangane sing batalno sembahyang 1 2 3 sembarat. Begitu jenengan pun maka jenengan wajib mengajarkan keluar wajib niki nggih kecuali nek bojo sampean wis tau mondok terus paham nek mboten nate ngaji diajari tak murid dhewe khusus bojo sini saya duduk dibaca waya jibu neng ping telu ini ngono nek iso diambung ngono enak lho ente yo jeneng kawu iki terus akhire digliro terus iki nggih gak maca ngambung-ngambung ya enak sih ta iso kapan iso alaka ing bojo ira ati wong rabi niku mboten sekedar memberikan nafkah nih kewajiban deh ide ini buatan gampang nih kadang ya belajarin nggak punten misalnya biar nih ku dirapi aja nih ngare iki gak tahu motor au mulu ini motor au loh nih ku bodoh wah bodoh wah yang ini ya tak tukok no sing warna merah muda koyok bumi tak kena caranya lho caranya kok gak mungkin sembahyang awet kamu itu sampai sini lho cekin apa ben wis awak niki pun ngerti iki Allah misale wong wedok dereng ngertos wong lanang kudu ngurui mari diburui tidak dateng iki yang wingi ngajine bab gaya apa iki gimana katene iki kok jajarmu den gak etos ngono dadi gede dumane ngene ya, cek anake soleh asyik maneh. Asyik. Sima. Wangi. Wis gak dari mana? Iya ta, buru ibu bojone. Nek wis duwe anak lu ditambahi wa auladaka. Tapi biasane pun anak itu diajak orang tanya sendiri susah. Lu gampir diutar loh. Biasa kata itu kirangan nggih boleh ngamuk tapi nek ana wong tuwa kowe nggih iso mulu anake dhewe sampe hebat wae jelas hebat di mana ya kawannya cuma tukaran biasa larang nggih mbah si anake kiai ya diondok apa gak sampean urut dhewe yai napa alasan biasa ngene oh itu bapak-bapak aku arti gak pati hur iya nah sementara orang dia nganggep itu kiai anak yang nganggep bapak pasti bojone kiai gak podo aja dituturin kiai itu bojoku keliru kata ilok orang dia bojone mau nganggep iya makanya juga anaknya kiai ya ambil bojone kadang mengkerengan kadang gak wani gak wani padahal orang dia tuduk-tuduk ya mungkin setelah bujurnya dewe tuduk sendiko dawe Rahman laka wilayah yang berat nih kakek posisi status jerakan
status jerah, gak ada karyawan, gak ada pembantu, wajiban mulangi. Niki, apa itu yang begini? Sebab menarik buatan mulangi, gak buatan sakit. Niku besok mintai pertanggung. Kalahkan. Nanti jadi pun biar anak buah donan. Itu wetok limo. Ada anak wetok limo juga sujuk kan bisa membayang. Buat itu loro. Loro bul. Sowan bul. Ganti bul, ganti bul. Ya loro. Alaihi gesek tahu sinten niki. Habib Ab. Terus tunggu menawi dan istri mboten sakit jenengan kita didik ya. Nek mboten lah ngaji-ngaji sing enten kadang-kadang apa niki grup-grupan niku atau wedon niku lak jenengan iso acara pakai ping. Acaranya di Masjid Agung, kajiannya tematik, pembicaranya tapi saya kan nggak berdino terkadang dereng tersentuh begini lah ngejak ngaji wong wedok bahasa si ngeten ini lah ngeten ini gitu boten gampil boten gampil gampil ngeten tapi nih jenengan sakit mucal gampil bon paling gampang dan ini buku atau misalnya HP kalau kira yakin si Angge karena narasumbernya siapa itu nanti barangkali napa jenengan mboten paham akhirnya gak tambahin terus tambah keliruan tambah keliru ya okay. Bon itu mbahsaken mawon nek ancene hubungannya dengan sholat hubungannya anu saat ini terjemahan pun kuat pun kuat kalau okay. Kapan nek asumsi kula nek tuku terjemahan bon mungkin didekek omah ya dene kate turu misale diwacana sing wedok nggih. Kene wong barat kan didongeng ya. Nggih diwacana critane maling kundang nggih, Joko Tole. Nggih. Lah sampean wong Islam kok katene didongeng ngopo ae? Ya di napa? Ya nang kitab. Iya diwacana nang kitab. Ya ya. Pun munafsin ta. Hal-hal yang membatalkan wudu. Nomor satu lho nek ki ambeke lho ditek mawon kebeke misale nganggur-nganggur diwaca dhewe kok nek gak paham ditakok oh to nek wong wedok jebat ngenten eh nah, tapi kate maca anake rewel man mari kok bapakne kudu mlorot ae menang wis gak ngobel Lajar. Ngomong. Ya. 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 Sekalipun belum balik. Sebab menurut Imam Kajar, ya. Wajiban belajar sholat. Itu sejak tamis. Wabut nih kita di untuk nih. Nek dihitung sejak tamis, wabut nih. Tamis ini gue petung tahun nih. Nih, cara nih utuhnya. Niki cara nih cewek. Cara nih sembahyang takbirnya Allahu Akbar. Cara nih nutup aurat gini. Cara nih maca Fatihah, takhiyat. Nek rukuk duduk rumah. Niki buruk nae ketika tapi nek kapan pasangan istri itu ketika mulai mantun tika mau dikawin nggih mari ngono napa di pelorot paneng napa dikawin gak dipelorot rugi berarti nggih mosok mlorot dhewe ya lah terus adus berarti kudu ngerti carane adus gede nah nek gak ngerti ini kan misalnya dua anak loh, ya nampak jadwal ini dapat nong ya, tata cara nonton lah, buku-buku kayak gitu ini pun kata saat ini cuma uang gak pati
ya kemungkinan tadi. Pak Ilham takdir mongko lamun ora mampu sira antu alimahum ing yen to mulang sira ing ahlaka wa auladaka. Iki sing sakno benjing jaman kiamat ketika menarik kewajiban iki mboten dipun tunaiaken ada tuntutan. Nggih. Lha mesti kula biyen niku gak diwuruk ambek bapak. Niku gak ngono wong tuwa lanang nggih. Dene wong wedok mang nek iso menjadi wakile wong lanang. Nek mboten saged, ya wis ngaji mawon banget. Nggih, ngaten. Nek mboten mampu mucal piyambak karena mongko ana iku alaika wajib ing ngatasé sira. Apa antak murahum ing yen to perintah sira ing ahli lan aulad. Bojo lan anak. Bil khurud kelawan metu ila ahlil ilmi maring ahli ilmu. Cara mriki kongkong budal ngaji nang kiai. Nah, beberapa lingkungan terkadang benar budal ngaji, tapi nggak punten. Tidak menyentuh masalah kesehatan. Ya wes mak diceramai. Nggih. Tiga kalimat sing enak-enak, nggak punten. Ini belum menyentuh masalah apa? Hal yang wajib. Hal yang wajib. Ya bener nggih. Dosa misale nanti ukono-ono ngundang fulan, ukono ngundang fulan terkenal glutuk. Tapi ngaji sing ngopeni kesarian, nggih. Mulai carane sesuci, iki nek nggae banyu ya apa? Iki nek nggae hajar iki ya apa, nek nggae watu ya apa, tayamum iku ya apa, nek organ tubuhne iki mang ana catune ya apa. Niki kadang dereng. Tapi wong wedok sak niki ngapunten nggih. Dosa-dosa rono-rono koyo-koyo agame, tapi belum menyentuh sama sekali hal yang wajib. Dan niki sing dadi masalah. Nggih. Ya ben kurang nangan nggih. Begitu ngajar apa bro niku buyar niku. Wong wedok-wedok kuwi paham ta durung. Nggih. Nggih sakno nggih. Orang yang kita cintai nggih, ibune anak-anak sampe gak ngerti agama. Nggih nek dikekno ngaji, lha niku wae. Anake njuk meh melo, njuk melo. Bapakne gak gelem. Kang gelem ngomong jaan angel nggih mari ngono bapakne mentih-mentih wah wis iki seru wis nggih weh paling mboten nek cara kula ditukokno buku nggih ngadang nggih mungkin kan dikulinakno napa jan nggih. Pokoke sing penting kewajiban nggih. Dene makrifat nang pangeran nggih tentang sifat wajib, mustahil, jaiz. Nabi nggih ngoten. Malaikat niku mungkin 10, nggih nabi selawe, iman kodok, kodar. Mari ngoten. Perkawis-perkawis sing kan kewajiban. Nggih, nggih lan rumah tangga kewajiban wong wedok napa ae? Apa ini? Gak melek rapak ya jere. Bener rapak. Kula tambah ditingkat. Nggih. Hatta ya ta'allamu henggo ngaji sapa ahli lan aulad sampai bojo lan anak wau ngaos. Nggih. Al qadra ing kira-kira al mafrud kang den bedokno. Ngaji ini ngaji bab sing perlu sing diwajibkan Gusti Allah dilampahi.
paling boten gene griya gada terjemah Safina kali Sulam. Bon. Ompo-ompo nggih sing kurang jelas Safina Sulam nggih enten terjemahane kaku-kaku sadita. Nek Sulam lah niku mungkin pokok-pokoke tenggek kene enten larangan-larangan. Ini tidak boleh dilihat, tidak boleh didengar, tidak boleh diucapkan nggih. Cek semer merangsur engkin sharing sharingnya ambek sampean ketika sampean gak paham langkin takon ya langsung kan Gus Pak Gus bagaimana ini hukum ini kalakul muslimin min musaking al kata ta'alamu al-qadra al-mahdur al-mahdur minhu saking al wa illa lan lamun ora perintah nek sampean boten ngeng enak ngaji ya nek boten boten sampean celukaken apa guru empat supaya tidak ada tuntutan besok ya Pak ya mau cari apa? Bab sing perdu cara kali besar kita tahu Safina kali Sulam Sulam ya ngerti ini gini kalau Bapak Juli kajian-kajian yang ada terkadang tema tematik niki terkadang materi tergantung kali pemateri. Tapi kadang nggih mboten nggih saged ugi materinya itu masalah yang diperdukan atau materinya di luar ngeten nggih ngeten kadang yo tafsir kadang yo tasawuf nggih dan lain sebagainya ketika mboten enten hubungane kali berdo niki belum dianggap dan niki gak dilakukan ini lho asimta mongko dosa piro apun nggih nggih baleni dosa. Wa illa lan lamun ora perintah tegese teng anak teng bojo ketika dereng paham apa sing diperduaken Gusti bagaimana cara melakukan yang benar secara syariat we jenengan boten sempat atau kemampuan jenengan untuk mengajar belum memadai misalnya nggih maka terakhir yaitu sampean kongkon nek misale sampean kuatir ya paling gampang ngelokno napa guru lan terkadang ngapunten ya cara saiki kula pun ngaji nerungokno ngajine Gus Bapak materine sing opo apa mbahas wajib wis ditan ae Gus Bapak sing kira-kira mbahas perdune salat ndi ya ono ngajinnya misalnya tentang tafsir ya itu enggak apa-apa tapi berarti belum napa nanti tanggung jawab ini belum selesai tanggung jawab karena napa belum mengenai sama sekali masalah ya nanti jadi kan anjani nggak tenang wadidaya bungurungono Ustaz Abdul Somad buka kusinten ya buka ya lucu-lucu berarti masalah cuma kewajiban nuntut sing mafrud niki, sing wajib niki, tasik belum, berarti belum terlak. Niki unggul-unggul gini kau, buku, okay. Mungkin ya, ono praktek-praktek masalah keseharian sampai tinggal lima won. Tapi biasa penjelasannya hanya mungkin secara garis besar. Dan sampean kedosan wa asimu lan dosa sapa ahluka wa aulataka ya bojone katut kedosan yuga-yuga nggih katut kedosan kedosan nggih dan akni yaksa muminum mangka namu kalapa nggih jadi secara garis besar
nek pun sekolah sampean belajar, kewajibane ngucal, nggih. Nek kula panjenengan boten sempat, maka masih ada kewajiban wau, nggih, atau gak mampu ngengken ngawas. Kok dikongkon ngaji gak gelem? Kira-kira aja nampak lagi. Ini dipaksa kecil, Mas Tan. Nek saya rata angin, dipaksa untuk kadang ya. Angin lagi saya rata. Angin lagi, cowok saya. Masa sombong menang? Kali di dungaa. Di dungaa kan. Muka-muka hatinya dibuka, Gusti. Hati kadang ngeten PR, ngeten. Tapi itu enggak buatan asal putus. Asal. Harapannya apa? Kabeh kepingin uripe bahagia. Uripe selamat dunia. Akhirat. Akhirat. Oke. Artinya kebetulan ini memang rada angel. Nggih foto. Ketelatenan. Gitu enggak nong gitu terus. Kebanyakan. Baik saya lagi kaget nih. Baik ben-ben kaget nih. Anjir kok ni kotot. Alat ambil ke. Kotot. Ambil keluarga. Ya, sapiro cara batasan lah ni mungkin enten ke. Cek boten ngantos napa? Seduh. Putusan. Ati uang gak ngaji. Nek derek semerap. Niku ketuh. Putusan. Dene pun belajar sih gak nyantol lah niki. Insya Allah pun katut nopo di sepuro Gusti Allah. Jadi misalnya mau coba takhiyat, takhiyat tuh gak iso iso. Takhiyat ya, ngono ya ya. Gitu. Wah jadi turun. Ngono mah. Apa mana setengah Korea? Ya mau ngejai. Ya bate. Setengah Bintu. Bahasa ibu. Ibu. Islam. Ayo. Eh dibaringi wulu jeng sedaya. Amin. Turun.